Oke, teman-teman, kembali lagi kita bermain Snail Bob, yaitu permainan membantu siput menyelesaikan permainan ini. Oke, setelah sebelumnya kita bermain di apa nih? The Nail Mill. Sekarang kita akan bermain di luar angkasa. Oke, mari kita mainkan bab terakhir dari Snail Bob pertama. Oke. Ya, ceritanya si Snail Bob bagi si Bob ini lagi nonton ya, nonton pesawat luar angkasa dan tiba-tiba telepon bunyi dari pihak kepolisian. Dan Snail Bob pun diundang untuk melakukan uji coba ke luar angkasa dengan menggunakan roket. Dan hasilnya pun diterbangkan ya, teman-teman. Justice Bottom to Flip Gravitasi. Oke, jadi sekarang ceritanya si Bob ini sudah berada di luar angkasa ya, teman-teman. Dan kita harus menekan tombol ini untuk membalikkan gravitasi. Oke. Jadi sambil membalik-balik, kita cari dulu bintang kita ya. Oke, pintu keluarnya ada di sini. Bintangnya ada di mana ya? Oke, saya turunkan. Diam dulu. Oke, dia pos kemari dulu. Ternyata ini bukan ya. Tahan dulu ya, tahan. Well done, Bob. Saya nggak tahu nih di mana bintangnya nih. Oke, hanya dapat dua ya. Oke, not now. Iya, selanjutnya. Oke, kita turunkan dia dulu biar dia bisa membuka. Iya, baru kita terbangkan dia. Iya, dia terbang dulu. Wapum. Iya. Nice ya, nice teman-teman. Jangan lupa misi kita adalah mencari star ya, teman-teman. Oke, kembali hanya dapat 2 star ya, teman-teman ya. Iya, dari tadi hai re 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 ru ra ra ru ra ra ru ra ru ra re. Oke. Selanjutnya teman-teman. Oke, di sini ada sang kapten di atas dan ada mobil ya, mobil dari pihak kepolisian. Oke, di sini kita turunkan, kita buka. Oke, kita tekan ini ya, kita pasangin. Sedap. Biarkan dia terbang. Oke. Oke. Sebelum dirimu masuk pesawat, bantu diriku untuk menemukan bintang. Oke, akhirnya si Bob sampai juga ya ke kapal luar angkasa nih. Terbang dia. Kemana dia akan kencang terbangnya, teman-teman? Oke, nice. Oke, di sini kita akan bermain ya. Iya, itu udah meteor ya. Di sini kita harus terbangnya hati-hati. Oke. Okay. Menghindari. Awas. Itu meteornya kejam-kejam. Meteornya masih membara ya. Kalau nggak hati-hati bisa jadi apa si siput ini? Bisa jadi siput bakar ya. Ada petir, ada listrik, ada apa lagi namanya? Meteor. Ada bebatuan dan tertabrak dia, teman-teman. Dan apa yang terjadi? Terdampar di planet apakah si Bob kali ini? Waduh, ternyata selamat dia, teman-teman. Dan ada makhluk luar angkasa, teman-teman, di sini. Iya. Oke, kita kunci dulu si makhluk luar angkasanya itu di sana. Kalau tidak dia bisa mengacau nih.
Okay, dari iya tuh. Okay, saatnya dirimu menyelesaikan misi. Okay, dia bisa berjalan ya, walaupun dengan tempurungnya terbalik ya teman-teman ya. Iya. Okay, nice, masuk dalam mulut dari monster ya teman-teman ya. Selanjutnya. Okay, di sini. Oh, seperti itu ya. Kita bertukar tempat dengan ini ya. Di sini kita harus berhati-hati. Okay, hati-hatinya kita pada saat jatuh kita akan bertukar tempat ya dengan si keong ini ya, keong racun. Okay, tapi sayang sekali, jangan finish dulu ya. Oke, baru 2 star ya guys. 1 star lagi ada di mana? Hampir masuk dia ya. Oke, itu dia teman-teman, selesai. Iya, selanjutnya si Bob. Waduh, dia menggunakan apa nih namanya nih? Ada seperti macam helm ya teman-teman ya. Oke, kita akan menggeser dia ya. Dengan helm udara ya, kalau tanpa ini si Bob tidak akan bisa bernafas di ruang hampa. Oke, jangan sampai menyentuh kabel itu ya, atau dia akan gosong. Kalau bahasa Inggrisnya pergi bernyanyi, gosong. Oke. Jangan, woi. Langsung masuk ya, teman-teman, tanpa menunggu. Karena saya masih mencari satu bintang lagi. Oke, selanjutnya. Selanjutnya ada penjaga di situ, teman-teman. Oke. Sambil mencari bintang dan terbuka ya teman-teman. Oke, kita mainkan gravitasinya. Oh. Iya. Gimana nih? Oke. Biarkan aku turun sendiri. Biarkan aku melompat sendiri. Iya, selesai teman-teman. Kita lanjut. Oke, kita akan menendang dia. Kita tendang lagi. Oke, ini adalah ruang hampa ya teman-teman. Oke, kita sudah ambil 2 star ya teman-teman. Dan saatnya. Oke, kita terbangkan dia. Jatuhkan lagi. Pintu keluarnya sudah sangat dekat ya. Namun bintangnya tidak dekat ya teman-teman ya. Tidak kelihatan di mana bintangnya berada. Hampir. Oke, sekarang saatnya dirimu berangkat ke sana, brother. Ayo, brother, selesaikan. Oke, selesai. Nice ya, teman-teman. Iya. Kita sudah sampai dan di sini dia akan bertukar tempat seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya. Oke, kita tahan dulu di sini ya teman-teman. Kita cari dulu bintangnya di mana berada. Oke, tukaran tempat lagi. Oke. Dia akan turun dan tukar tempat lagi. Kenapa jadi begini, brother?
Mari kita selesaikan. Hore, 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 sampai. Selanjutnya. Oh. Oke, gini. Iya. Kita kunci dia. Oke, jangan masuk dulu. Oke. Kita belum menemukan seluruhan bintang, tapi dia sudah mau masuk ya. Oke. Manakah bintang ketiga? Oke, tahan dulu di sana ya, teman. Kita tahan dia. Kita angkat lagi. Kita buang ini. Mana tahu bintang itu ada tersedot di sini ya, teman-teman. Nice. Hilangkan satu star. Oke, selanjutnya. Oh, di manakah dirimu berada? Kita ambil dulu ya. Kemudian kita pindahkan kemari, kita buang ke sini. Oke, bertukar tempat ya teman-teman. Berarti kita harus ada sesuatu di sini baru kita bisa bertukar tempat ya teman-teman ya. Hampir selesai teman-teman, namun starnya baru kita dapat satu ya. Kita harus cari dulu serpihannya. Di mana lagi serpihannya? Oke, hanya butuh satu serpihan lagi, satu bagian lagi. Oke. Oke, di mana ya? Saya tidak bisa menemukan seluruh bintang, teman-teman. Iya, kita berhasil lagi. Nice. Oke, teman-teman, sekarang ini ada pesawat apa? Oke, apa namanya ini ya? Satelit. Ada sebuah satelit di sana, teman-teman. Oke. Iya. Jadi kita di sini harus gimana? Oke. Oh, ternyata pintu exitnya sudah sampai ya. Dia diam-diam mau masuk ya, teman-teman ya. Curang deh ya. Tidak membiarkan kita mencari star dulu. Saya tidak nampak ada di mana starnya. Oke, di level ini terlalu banyak mendapatkan 2 star ya teman-teman ya. Selesai. Oke, kembali lagi kita akan menggunakan helm antariksa ya untuk menahan angin ya teman-teman. Oke, dan di sini satu. Oke, di sini 2. Oke, di sini 3, dan selesai. Kita sudah berhasil mendaratkan si Bob, siput. Oke, kita mengeluarkan dia. Dari mana ini? Dia musnah. Oh, I know. Kita buang dia. Kamu diam di sini. Oke, kita turunkan.
Iya, betul sekali ya. Oke. Dua star. Star ketiganya di mana ya? Oke, clear. Siput yang berjalan lambat kita menyelesaikan. Oke, sekarang telah menjadi lautan api. Oke, coba membuka pintu ya teman-teman ya. Oh, gimana cara mainnya nih? Wow, enak sekali lezat. Jadi bagaimana ini teman-teman? Kita terbangkan dulu untuk membuka pintu, kemudian kita jatuhkan biar si siput ini bisa lewat. Oh, kita ya, I know. Oke, baru kita buang dia ke bawah ya teman-teman. Oke, kita terbangkan dia lagi. Terbanglah tinggi menuju angkasa lepas. Enak sekali dirimu, mau langsung selesai. Oke. Iya, setelah ini barulah dirimu masuk ke sana, Mr. Siput. Oke, teman-teman, siputnya sudah masuk ke dalam mulut monster. Oke, selanjutnya. Oke. Tombol apakah itu? Oke, kita coba jalankan ya. Hati-hati ya, itu si monster itu siap melahap-lahap ya. Oke, cepat-cepat. Oke, tidak ada apa-apa teman-teman. Tidak ada apa-apa sama sekali. Oke, pintunya udah terbuka. Saatnya kita turun. Benar apa benar? Benar sekali. Soalnya kita turun dan kita membalikkan badan kita. Sebelum kita membalikkan badan, marilah kita mencari bintang. Oke, ternyata ada tombol di sini teman-teman. Oke, silakan selesaikan. Mantap ya si penyakit. Iya. Sekarang kita harus cepat ya, cepat. Oke, jadi gimana nih? Kita menarik ke bawah. Kita tunggu dia lewat dulu. Oke, dia lewat. Baru kita untuk buka pintu ya, teman-teman. Lambat ya, agak susah tekanannya. Oke, kita langsung buka pintunya. Oke, nice. Oke, baik sekali. Iya, selesai. Dia mendarat dulu baru masuk. Mantul sekali ya, mantul. Yuhu. Oke, next. Apa ini? Bisa kita geser-geser? Tombol apakah ini? Oke, jadi sekarang kita. Iya, baik sekali. Jadi ini tombol untuk apa?
saya tidak merasa ada pengaruh. Buang dia ke bawah. Iya, sekarang kita harus menaikkan dia ya. Iya. Namun ada yang kurang ini teman-teman. Dimanakah Star berada? Di sini ada lubang. Oke. Sepertinya ini lubang sesuatu. Tapi tidak ada apa-apa di sini teman-teman. Iya. Oke, dia akan langsung menuju ke sana. Kita di sini. Oke. Kita ketemu monster musuh di sini ya. Saya rasa ini sudah menjadi akhir permainan ya. Iya. Hai. Tinggal satu lagi teman-teman. Satu lagi. Oke. Turun. Ketimpa ya. Tapi saya belum menemukan bintang ketiga teman-teman. Oke, nice. Pam 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 pam. Selamat tinggal. Oke, teman-teman, akhirnya si Bob bisa keluar dari planet ya, planet itu, dan kembali ke bumi. Kembali dari luar angkasa dan langsung menghancurkan, menghantam kandang ayam. Oke, teman-teman, permainan telah berakhir. Snail Bob 1, apabila suka, mohon bantuannya dengan like, share, subscribe, dan komen. Sampai ketemu lagi di Snail Bob 2. Terima kasih, teman-teman.